Akibat suami yang bekerja sebagai TKI diduga berselingkuh dengan wanita lain, seorang istri di Madiun, Jawa Timur nekat membongkar rumah. Video pembongkaran itu pun kemudian viral di media sosial. Inilah rumah milik pasangan Nanang dan Titik di Desa Pucanganom, Kecamatan Kebonsari, Madiun, Jawa Timur yang dirobohkan Senin 25 Agustus lalu. Video proses perobohan rumah ini viral setelah diunggah di media sosial. Pembongkaran dilakukan karena sang suami yang bekerja sebagai TKI di luar negeri memiliki wanita lain di tempatnya bekerja. Namun menurut Ketua RT 11 RW 01 Desa Pucanganom, pembongkaran telah dilakukan melalui kesepakatan bersama. Dari pihak istri Mbak Titik itu sudah ada izin dari kelurahan untuk membongkar, istilahnya diboyong ke rumahnya orang tua. Masalahnya itu sebetulnya baru-barunya aja, satu bulan. Apa itu, Pak? Ya, dari apa ya? Masalah keluarga itu. Pihak desa mengaku sudah beberapa kali melakukan usaha mediasi terhadap pasangan suami istri tersebut, namun tetap gagal. Hingga akhirnya, perseteruan suami istri itu mencapai puncaknya pada Senin kemarin dengan pembongkaran rumah.